Inilah proses evakuasi yang dilakukan warga dengan dibantu sebuah kendaraan besar untuk mengeluarkan kernet truk Colt diesel yang terjepit akibat laka lantas di jalur Pantura, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Sang kernet berhasil diselamatkan setelah proses evakuasi selama 30 menit meski mengalami luka parah di bagian kaki. Korban lantas dibawa ke Rumah Sakit Asem Bagus untuk mendapatkan perawatan. Sementara sopir truk Colt diesel bernopol DK8276UU Ahmad Yami, 50 tahun, warga Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, hanya mengalami luka ringan. Kejadian laka lantas di jalur Pantura, Kecamatan Banyu Putih ini bermula saat kendaraan Colt diesel melaju dari arah timur menuju arah barat. Sesampai di KM226 arah Surabaya, sopir langsung banting setir dan menabrak truk Fuso yang sedang parkir. Kendaraan Colt diesel ini banting setir ke kiri, lantaran kendaraan truk yang berada di depannya tiba-tiba berbelok ke arah kanan jalan. Dari arah jalur yang selatan, ini memang macet tadi. Berhubung macet, di sana itu Colt diesel melaju dari arah sana, ya enggak kenceng sih. Cuma ini langsung ngasih rating mendadak ke sebelah kanan. Dia ngindar ke kanan, di sini ada mobil parkir. Yang di depan itu ngantem lah itu kirinya. Jadi korbannya data. Gimana ya korbannya? Cedera yang kernetnya kejepit yang parah ya kernetnya. Sebenarnya ya terjepit aja. Terus ada truk mau kasih rating ke kanan, jadi pelan-pelan yang dari timur nih ternyata nabrak truk parkir ini yang diparkir dari belakang. Jadi truknya kendalanya itu tidak ada kendala lainnya. Yang ini menghindar nabrak truk parkir ya. Iya. Nah, untuk korbannya Pak? Kenapa? Korban jiwa barangkali. Korban tidak ada, tidak ada korban, cuma luka-luka parah bawa mobil itu sama sopirnya. Diduga sopir truk Colt diesel mengendarai kendaraannya dalam kondisi mengantuk. Peristiwa tabrakan di jalur Pantura ini telah ditangani oleh unit laka lantas Polres Situbondo. Andi Nurholis, CTV.